hadirin sekalian. Selamat bagi bangsa dan selamat berjalan.
ibu bapak sore-hari permanen ini. Sebelum saya mengganti pada kata, tapi dulu saya minta maaf, ibu maaf. Kebelian Tuhan, kebelian sekalian, saya akan sedikit pengen dengan perkataan harapan Tuhan tiba dengan kasihan. Selamat Tuhan, selamat datang di halaman yang gelap ini sehingga bisa beri terang. Tapi dari anggota temu karya tunggal kayu yang kecobaan menggunakan cerita yang berjudul Raden Bunuh Paksa. Setia dan selamat menyaksikan. Ataupun semua lagu-lagu terbaik daripada kedua-dua di Sarawak kami. Sekali dua, Indra, Bro. Iya, dua, Indra, Sarawak kami. Bagi sekalian, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puti. Nama saya Puti tadi. Puti. Saya Marangi. Yang pelajar. Ngedang banget sekeraru. Ngedang banget sekeraru. Ngedang banget sekeraru. Gara bangkit yang tahu ngaruh daun kentut. Daun kentut yang Thank you.
menyaksikan hiburan kami si kembar. Oh yeah.
Terima kasih.
Ini sudah berkemas-kemas untuk ketiga putra kami. Ini sudah berkemas-kemas untuk ketiga-tiga ada di kami. Untuk segera memperkenalkan ke semua tari-tari tradisional. Ataupun dengan semua tari-tari seni budayanya. Yakni dengan tari-tari kapal. Tari kapur dibaikkan oleh keluarga besar dari Teguh Maria Tunggal Kayu. Bagaimana setelah berkemas-kemas dengan putra kami, kami akan segera mempertunjukkan dengan sebuah putra kami yang pertama. Nah, bagaimana laga dan gaya yang dibawakan oleh putra kami yang pertama ini? Tentu sekali mengayunkan tangannya, melangkahkan kakinya untuk membawa kita semua tari-tari tradisionalnya. Tari seni budaya dipadukan oleh tiga keluarga besar daripada Teguh Maria Tunggal Kayu tradisional. Nah, ini dia untuk putra kami yang pertama. Dengan yang kedua kalinya membawa
semua tari dari segi budayanya sampai letup pendayung dan damai. Pemberkat belakang membawa sebuah tari yang kabur. Hadir sekalian, selamat menikmati. Saya tiada, tiada rasa.
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Yang perkenalkan yang sak teparat arat amak bangkol pitu lekor kaling kemerari lagu dek kuah bae beduin nah jari. Ya sak teparat arat bangkol bejari beremberuan dengan nina yang kendek wah imbu angkat. Kadang-kadang dari penampel doang itu yang angkat. Lagu bikini wah berhasil bikini beduin nah. Eh Rasulullah berembe jantan dengan nah. Kadang-kadang dengan nini menggerunuk merenut anak meremut. Dulu sekali sungguh berembiaran nendan itu selain-lain yang terpitu lingkur kali karena merari ini kende ini baik berdua anak meremut tidak kaling anak meremut di arah anak tahu doang di arah ya salam merari sak pertama nende tahan eh saya gak sak tetap lalu boleh belak eh. Laku saya eh. Malik ke merari menuju senina kedua kendek tahan saya gak sak bilang malam suruh bilang malam suruh ini kuah peri-peri ya bilang malam suruh kendek tahan suruh meriah senuh anak kaya nagesan doang kebajang nah, masih nodak tolang nagesan kendek tahan saya aneh Malik kemerari sak ketelur menuan jua ni tahan. Eh nenek haji, sak terlalu pengepeng. Eh jaran ngosok tau nina. Ndek tebenge doang sekali, doang tebenge 10 ribu doang tebenge sejeluk bareh dan tante mantu. Kita kebaik harap kerengnya tebe. Ya Allah tetap tersuruh berselamu. Zaman ini zaman modern. Ya salah. Antun najin celana taek kajin kere. Kere sehingga semaku buat dah. Kere mahal lagi kere. Nah, wah, kanak bajangnya selalu sama belum tarung. Wah, sekedar final maku langsung kuai nak tewu elok mama. Dan ketawa nama wahelah bulu cemikir. Hai, wah, kita jajari dengan toa. Menuan dua berari cap keempat kali tidak harus tahan. Menuan tang ke menu tahan, menu tang menu tahan, tahan banting. Lailah, walaupun tak kocek, teredeh, ya tak terparan naran godi astagfirullah. Lama mendek satu, kedok kedai, bareh diserio eh. No, dikalikan di narak dengan bodi astagfirullah. Lama sini dah tidak, ya Allah. Hey. Banding 10 ribu orang setolang darat kajun padu nah, mesak berlengi hai namun belabur sekali nguruh hai ya Allah lagu si penate timbangnya darat yang curu-curu sak menu hah, aduh baik hei kita ngomot timbang aku ya puru-puru menu lagu nani baik kempuh ya coba amai. Dulu kangen nak kesih, lasi nak kusi, nukusi kati. Dan kadang-kadang saya bilang malam dong, dan main angin mesti kusi, nukusi, ya Allah, kelebihan si kusi, ya bu, pas dulu kangen rani nak kesih. Mungkin baik di hari dalam hari arwah naik hari mungkin baik di hari dalam hari
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ketahu bayane ya? Weh. Arah semono. Arah semono mesti nama. Perkosa aku wik lagu aneh. Kombe. Perain. Tidak, perkosa aku perain. Halo kanda. Halo saya mentua. Oh cinta pada sini. Betul mentua saya. Abang pengasuh. Yaran semama. Aran abang pengasuh. Dek naran abang angkol. Dek. Berarti ya di Pak Senang minyak desa no aruan sedih. Apa pengasuh? Tahu naran. Kamu nanti bayaran dia mau pengasuh dia aku milik bapak selingkuh. Arak sabuk melet lalu. Saat ini beli kereta lah saat berpek ni. Sehingga aku ruwen oleh dulu istana wah bersih wah mones sapu periri mesak-mesak periri merenting bapa kamu gawe milik balik sehingga nanim cukul udah batal ya udah batal saya nganti mana ini balik udah batal sama pengasuh kak tahu pendek kena kakak waktulah sayang pembantu kekerak kau nak serabut tu keras, betalan beli, berhenti mandi. Atau bayar dia senang si aman pengasuh. Senang dah. Tani ngonek-ngonek kesayangan termakak marak ruai semari udak. Wah kelaik beruntung berutang maka nani dak maka maru semeri udak si kegida am. Oh lama menung. Saya bayar lepasan semeri. Ini saya kejujur relik kamu hari. Tahu. Saya ngak nani kamu wah toa. Mujarin ruh rasa pria apa wah dekulu kena.
yang berbeda. Rasulullah kadang-kadang pihak ajin pihak cerabi situ nyampah ini sak belekan luwe santan kemelek lamun luwe santan iya termasuk mangat apa nih lo mangat terlalu baik rendek samonya lalu entah petik seminam sani saya gak ambil buk benci mana cetak nani bisa kabadam kamu nani wah toa tiba toa-toa lagu masih masih kembe masih kembe aja hah? Orang ruang batu angka serurun ini saya tutup tahun 2011 seri serurun dengan Nina Nani B ini kena seluruh serurun saya gak ngerti yang pemau aku selain 2,5 kali kemarari yang pemau aku lah macam-macam sekarang kepau turun mati gak mak taik meo pecut marah kesandek pria ibu angkat si aku daripada metek rumpun-rumpun si kelikit bilang ngebut dan tongo karaan be ibu angkat be meni unim kena gendek aku benangnya apa kembena anak motor tuh kita gonceng kembena tumpi tuh uling rantai kamu milihan jadah hei sembel lama mana itu cari woi nak parahan huh angka semalam aku mendelah pura-pura osap kapu ini dulu apa bu kamu bertenak saya bertenak kamu woi nak labun dengan mama nyerucut tolong ngecekunya wah haram kelak kakam namun mulan deng kamu sandina gandar kutak ndek mungkin cak apa ini haram dengan nina bakladik makuan apa ini baru kali sekali kali sekali wah apa ini aku sehat aku burung apa ini burung apa ini apa ini apa ini mah? Hah? Kegadeng apa ini mah? Hah? Karena maka kalau ngecekup aneh aneh lah kok serang aneh aneh lah kok serang aneh aku serang kandang ngumpuk tengo asli deh para nilai kena kaken doang perempekan serang ini asli gak ngumpuk kandang bisa aduk buktian periksa dulu belak itu ada dengan pukahan ada-ada itu kita remuin keperasan untuk sendiri ini pola lalu baku dan aduk lebur di awal mending kakak saya gak dia bukti ini percaya saya gak ngarak mulai lagi lalu indah dendek ngingik lalu ya bu kemeri nani saya gak kamu lah dengan cengit doang marah roh setan itu likur Dinda Kanda Kanda ada apa Dinda sekian lama kita berpisah Kanda mengapa engkau selalu menghilang dari diriku Kanda bukan aku menghilang Dinda namun aku pilih telang kamu kalau begitu Kanda tunggulah aku di jembatan Takenaken Kanda. Ya salah. Kenapa begitu jauh tempat aku aneh dirimu Dinda? Bukan di Palang, cinta kamu. Ada apa Palang? Aku sayang kamu. Ada uang kamu. Cinta kita kurang.
ayo bayarannya pensam di brangus lepas. Ya salam berbeda serem dolos. Klaik kedewa lak lalu lampa-lampa maka-maka kelapa-lampa nonas beraya klaik tepuk-tepuk putih no. Laik lalu marah sehingga di narak bayu masih perigi maka-maka keklaik kami menolong kekonggam gigi ya ampun pedahar emak I love you what what. Nah, Nerwa Senina kisah paling terakhir sama Tuan Jari dengan di atas Tuan melentungnya di atas Tuan melentung. Lagu nanti sama kol ngeraus-ngeraus di mana kita naran. Ah, coba perkenalan naran dulu hari. Cengak kamu dengan Tuan Ai, dengan Tuan Ti. Cengak aku orang luar negeri. Gaya. Kok arah aku lemah lansana nih, aran aja-aja tak tahu bahasa sasa. Dokter Anda Siti ramah di gawa ajang binti elan rukaya coki manuhara ayu ting-ting nyai ceplon nyentek wadi. Ya salam. Lagu arah aran konte. Aran konte padu ganti artis-artis TV. Vanessa Angel. Arah kepau, arah Vanessa Angel. Dengar nanu mantung hidung kamu jangan ceper mampunung batu. Duduk anak jadah. Vanessa Angel 80 juta. Gini-gini mahal. Barang. Wah. Mbelah lu tadi mulu mahal mbelah lu bodi ya. Ama angkol. Agak ama angkol melarik ke selebriti. Ya Allah. Noe dengan nolok kejak mau kamu nyocok. Saya jangan nolok. Hah? Aneh. Lama ni pendak le aku. Bisa lama pendak ni berebut ke tukang syuting gedung. Juga dah halal lo kan. Barek kebing nomor WA kau. Arak nomor WA aku dah. Aran Facebook kak. Vanessa Angel Shedot Wati. Rasulullah. Semaik-maik nyaran sedoh buah lagu waktu kelahir cahit berlari ke jamak sama bangkong di tempat aran menikah di bawah umur masih ke kodik masih ke kelas sekek setengah SD arak dengan kelas sekek setengah SD au saya setengah lo jajabak sekolah entah kemen menggempa sama tulang ini lagi au punya kenan ini ke sekolah Malik. Oh ya, bang merari lagu terpaksa kekacauan merari lah saya dulu lalu utang ni nak untuk bilang TV masih nak cari kejuragan lah Emo. Oh waktu pemina open lagu jula atau open kemudian bro deh mau kelalu bergocek kena sih dia anu jadi ketawa dia pun jula mau ya pekacauan merari lagu iya setelah yang menikah di bawah umur papa sampai ini lalu berat menah nomor darat sampai tegal jaga nani depan tiba apa-apa ke saya aku mudah-mudahan lalu berat menah tiba lagu nani ya amangkor aku dikerelik beda jadah angka nangan-nane buat nyiri tiba berat menah tak getihan, tak ada horor seni. Nenek kaji. Payung. Kalau ber? Cincin emas permata merah. Ya. Amangkol. Tawa-tawa tahu di mak langka. Ya kawan baru di dalam bayi senina boleh mulani mudah ketika itu abang kembir hah? Saya tak kuasa aku apa kamu tak kuasa aku kuasa ini sudah parah kan ini abang kok ini dapat jalan dokter Lombok Timur ini iya apa dongan dokter sepit dedek sama lalu tempat aku bro. Ini, kau bisa selalu mendatang perandis yang terempak. Apa bumbel apa tu mata kamu? Wah kemben, pok.
ngerepok apa-apa. Woi, lu mau kenutoknya ke derek? Adi, apa? Telai, kalian. Tidak, mbak jatuh akan. Diketon-toh akan saya apa-apa. Woi, betul-betul gudang. Mbak kangen nam saya jepeng dari arak musuh. Rasanya lama saatnya, wah lelah lalu, dia potongan dengan wah lelah. Kepes, lama nene, dek nuah, lelah, sani. Jalan. Tahu bayang di wah lelah, lama nene arah, yang tergemar, dan bagus kita perhatikan. Selai. Ay. Begira nam saya tergemar. Baik dan sebenarnya aku wahanara arah dua jeluk lagu terdaji si kanker payudara untuk prasi menpocol sama bangkong terugi deh tapi kamu nih kamu sak sengari kamu sengake bejulu aku mengajak kamu sehingga wah toa ruem ini masih bajangan cengak ya nomor telu. Kamu nomor dua nih ya, nomor telu. Lima doa-doa lagu. Nah, memperandung main minum. Oh, Mangkok, berarti dia seminum sidu. Oh. Nah. Nabu jari nani tahu-tahu tempat dua pemadu. Lamun dengan tahu pemadu. Udah, masak sama miak, lo. Aruan. Aruan, kita berarti. Aku pun nih. Nek, kapan nih tahu madu. Lagu sakit doa memepuk. Ini sesengaku, kusonangonan. Dibin conga, dibin baca. Baik dengan kangen, dengan luar hara. Bawa aku yang, bawa kembe, seluruh-seluruh katan pun. Hah? Sangat menih, hati. Sangat neter. Cakep pegandong, sebaik mencetunah saya. Oh, aw, sama kau lupa cerita. Sengak, aku kerja sama Bangkol. Ngonek-ngonek sampai hari mau betian sejam telolas menit. Aw, lagu nanti saya nggak bisa kerepak, aku harus kemengalah sama kau. Aku tahu apa madu lagu dengan suatu syarat. Apa syarat tuh? Saya nggak si telayan jam beja toak. Oh kita toak padu kerja apa-apaan. Saya nggak aku masih ke bajang si dua toak darah balung sangat toas. KTT-an. Nah, saya nggak aku masih ke Bajang. Si dua toa antara balung berburu menakar. Berbeda aku sama Bajangan mau giliran seminggu. Kamu satu an mau giliran satu malam. Beje belai. Benih hati. Benih ngerepok. Benih lalu kan berisi grogi. Grogi. Nah, amangkor apa jatuh kerodok saya ini mesti lu kekonggam gigi ya aneh kepedasan ketika pengenewannya kepedasan gigi berapa pokok apa menik-menik adi jangan sater yara teruna betul bapak pondok kan. Atau iya tanya atau pasti anak nanti aku sapa bacakan kamu jangan main jangan berdorak-dorak woi kebe berdorak kebe yang kederek hei nanti sangka kamu ada yang tahu pemadu dengan senak dengan tahu pemadu mau bendera Siti Hajah Siti Fatimah ini dengar Siti Fatimah no olah sing meno. Namu yali tahu dek teman. Nani lamu mah pada patuh. Nani mai. Tebareng bareng antos ruen. Bos ini yang sakit. Oh, ade lupa. Ade parah nak kerja dua saya. Arak balik. Sengaja ke satu esen ini nak sakit. Mau madu ketian dek kuah dek kuah hangat dek kuah gitan. Triken elit sempit. Tamatan dolas ya jaga uni. Ini lalu ada kuah lalu arah kerupi arah teruna. Itulah kawan kita. Ini lalu petian doa. Ini lalu petian doa.
Apakah kalian sudah mempersiapkan segala sesuatu yang aku butuhkan dalam pertemuan agung ini? Ya? Aku rayan Gusti Patih Dawak. Kaji sampun bersihan sehingga kaji bersenang-senang kanca sedineng kaji niki Gusti Patih Dawak lamun pelungguh ya rauh ya. Kaji sampun ngantos kerohan pelungguh di kaji niki Gusti Patih Dawak. Cek sedulur. Dawak Gusti Patih Dawak. Kaji sampun nyapung berani bersih resihan dan halaman kerajaan niki Gusti Patih. Namun pelungguh saya rauh. Dan niki Gusti Patih Dawak. Ya kaji ngantos kerohan pelungguh di kaji niki Gusti Patih Dawak. Pada saat itu, Dong Surya yang perkasa menampakkan sinarnya di ufuk timur, mengintai seluruh permukaan bumi. Bayangan yang berkelebat cepat menghendakkan kakinya bergegas menuju ke Balai Pasir Bang Agung. Ialah Mahapati Mancanegara yang namanya konsen hadir di Balai Pasir Bang. Terlihat di dalam keraton, ada dalam keraton istana Jenggalapura, di mana Wisma yaitu Pangeran Gunapaksa terduga, muncullah sesosok Pangeran Agung yaitu Raden Gunapaksa yang lagi menghentakkan kakinya untuk menuju kepada Paseban Agung. Walaupun sebenarnya dalam pertemuan agung itu Raden Gunapaksa tidak diundang oleh ayah andanya sendiri. Semayang
Rayan Gusti Patih. Siapa yang Patih? Siapa? Astaga. Raden Tangsiku. Ampurayan Raden. Sehingga kaji monek lalu ngantos rohap lungguh di kaji niki Raden. Kaji merasa sangat lelah. Sengak pelungguh di kaji niki Raden. Kemancen-mancen desa rauh niki Raden. Senina-nina kaji niki, wah beh elor isi ngantos kerohap logo di kaji niki Raden Dawang. Ini istri-istrinya kamu Bawang? Nggih Raden, nggih. Luar biasa kau. Santar si luar binasa. Kadang-kadang kaji kewalahan niki sabengi bangkakan. Sak bilang milo bilang malam, kadang-kadang di narak milih tegener niki Raden. Lalu yang duduk di tengah ini nomor berapa? Ya sak nomor 4 niki Raden Dawang. Nomor 4. Nggih, ya sak tahan banting niki. Itu yang di depan itu. Nah, ya sak nomor 2 niki. Ini yang rambutnya panjang? Ya nomor 3. Lagu Raden. Den tau bayi, pendak lalu balik, pengenem. Ya buk pendak lalu dene. Noh, tipak milih. Lagi. Aku saja junjunganmu ini belum menikah. Nggih. Kamu sudah mendahului aku 3 kali lagi. Sampun kaji kendaitan isi sak nomor 3 niki Raden Dawang. Bar atur kaji sak seluruh kenyekel lalu kaji pidang sak nomor 4 niki. Umaka makan dateng nggih sak nomor 3. Dekem kepete sama bakul hehehe aduh kaji pelahi langan tengah baik dengan seberayang di Kraden namun sama amiki ceh lui-lui senini fokusan lui itu kan bisa ke doang sholah benar? Benar bibi? Dari kelas 2 SMP lah baik tetapi sebelumnya kalian duduk tenang dulu. Mancanegara. Membayangkan. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, sebab dalam undangan di Balai Pasepahan Agung ini, namaku tidak ada dalam undangan itu. Nah, kenapa aku sampai hadir di sini? Karena aku merasa aku berhak hadir di sini, Mancanegara. Terus, apa yang Raden lakukan? Oh begini, ternyata ayahku Prabu Airlangga akhir-akhir ini aku jarang sekali diperhatikan dan malahan belanjaku yang setiap hari juga tidak pernah dipenuhi. Aku lihat ayahku sekarang selalu berjalan kemana saja dengan adikku Raden Gunapaksa. Jadi aku merasa tersinggung dan marah dengan kelakuan ayahku yang seperti ini. Dan aku dengar lagi, kalau orang yang paling aku sukai dan aku cintai, yaitu Dewi Sinta, katanya akan dijodohkan dengan adikku Ranggawung. Raden, teman baik, ngerawa gua. Sini kamu sini. Sini Bibi sini. Oh, maaf Raden. Sini. Ada jepelot. Mudah-mudahan mati di taman neraka kali. Duduk. Apa kamu bilang tadi? Oh, maaf. Aku stres. Ini jepelot. Ulang. Ayo ulang.
ane ndak temesi gendang ane. Pulang lagi pulang. Ane jepola kentaya asal. Gigi ini ada raten, gigi ini ada sekali-kali endar. Senyum, senyum. Gigimu itu sudah kurang. Nanti ku cabut lagi nanti. Siapa yang kamu bilang stres juga? Aku. Saya. Etan kamu. Serang, serang. Alhamdulillah. Ada jepang. Petok tolaknya cepakan. Setan kamu. Dulu sampai raya nih Raden. Ini gak ada stres ini aneh Raden. Banca negara. Aku sakit hati sekarang. Bahkan aku berencana akan merongrong kedamaian di dalam istana ini. Kalau misalnya aku melakukan hal itu, kamu akan mengikuti aku atau mendukung aku bagaimana? Hah? Ayo jawab. Saya ikut-ikut saja yang mulia. Kalian semua? Kalau berkaji ini ke Raden, pasti kak Nurli pelumun Raden. Bagaimana dengan kamu, Mama Pengasu? Apu rayan ini Raden dalam maratul kaji seluruh ini Raden. Lamun jalan kena ya kaji turut ya kaji turut. Lamun jeneng ya bengkok-bengkok sekecet ya pelumuh dah. Aturan di Pak Kaji dan Niki Raden dawak di Kaji Nurut. Lagu para atur Kaji Niki Raden dawak pelikis yang paling patas dia ya menduduki ruun elek kerajaan Niki Raden marak Niki Raden dawak. Pinter kamu. Tapi aku dengar lagi bahwa dengan adanya pertemuan agung ini Ranggawuni akan dinobatkan menjadi putra mahkota. Non, apur ayah Raden lendeng kamu malah niki soal promo yang paling sengaja niki Raden harus sengaja dinobatkan malah niki Raden dawa. Betul, betul. Enggak kocok sengaja. Betul. Dek kaji setuju malah niki Raden dawa. Kaji setuju ojok promo dek kaji niki Raden dawa. Bagus. Nih. Banca negara kamu yang lebih tahu arti daripada putra mahkota itu. Putra mahkota itu bakal akan menggantikan kedudukan sang raja. Nah, ngiring Raden. Aku sedangkan aku putranya yang tua yang pertama. Kenapa? Aku tidak ditunjuk dan dinobatkan akan menjadi putra mahkota. Kenapa itu? Nah, ampun ayah Niki Raden. Kemungkinan Mami Pelongo di Niki Raden arah penilaian ibarat seujian sekolah. Aku lagu kaji tidak setuju. Lamun nek marak model Niki. Lamun ya merasa ya iri hati. Nek neman aran dari datu. Lamun nek masih iri hati ojok bija jari marak Niki atur kaji Raden. Baik. Iya. Sebaiknya sekarang kita menunggu kehadiran beliau. Oh, lamu marani kita sama ngiring. Ranggawuni katanya akan hadir dan juga Dewi Sinta. Nah, serta ibuku. Mudah-mudahan Haji Temelek si Dewi Sinta. Hei, jangan si Trengoda. Apa kamu bilang? Eh, jangan si Trengoda bareh Ranggawuni ini kira ada dawak. Bagus. Ini. Ya. Jangan iya deh jangan tak. Bangun. Ini sudah berapa bulan usia kandunganmu, Bibi? Sana kamu, ada sana sana. Hei, dedek penyerata lalu inak pengasuh demi kiraden. Lalu nyelawu odaan. Hei, kamu nanti lalu nomoran 4 bulan. Gama. Eh, nana sampai raya nih kiraden. Lalu niki je kelipihan bulan. Kamu itu juga sama. Lalu aku je 2 jam baru menit. Lalu niki je arah pitola bulan dengan ani bertenara. Dengar. Kaji Raden. Ya sudah Bibi. Tidak pengasuh. Kaji. Dan juga kau omong pengasuh. Yeah.
Apakah kamu sudah berada di istana persidangan ini, Kidang Pengalso? Ampun raya Raden, kaji sampun ngantos kroha pelungguh kaji niki Raden Dawud. Kaji ngantos kroha pelungguh niki kaji kaji empat niki Raden. Lema nonek, lema narak asar kaji ngantos lagu pelungguh disak ngantos nenten narak ruwen lembembe niki Raden Dawud. Lama marah niki jak Dawud adik sak pecatan lain kak pelungguh niki Raden Dawud. Terima kasih ya Pak Pengalso. Yeah. Saya memang sengaja tidak kuberitahukan kepada putraku. Yang kada. Budak paksa ayah. Ketiak. Apa rayan datung kaji? Justru itulah ayah. Tapi akan ku segera kuberitahukan putraku. Itu Raden Ranggaudi. Ketiak. Ya. Untuk mendanti atas kedatangan ku ada ke persidangan ini ayah. Bimbing, kalian bertiga duduk. Sebelum ini bagi dari apa? Hadir di istana persidangan ini untuk bersama istrinya juga bersama putrinya. Namun bagi jadi raja akan segera diperintahkan yaitu putra yang kedua kalinya yang dengan Raden Raja Raden Raja ini dibaikkan oleh guru bagian guru Gustavo. Berkebos-kebos untuk Raden Rangga Uni menerima perintah dari sang ayahnya. Karena ayahnya untuk bersama ibunya juga bersama adik angkatnya yaitu Putri Giyusita. Karena Putri Giyusita adalah adik saudara dari saudara tiga raja. Tapi sebelumnya hari ini mana Raden Rangga Uni. Dibawakan oleh Raden Rangga Uni, putra mahkota dari kerajaan. Tentu sekali Raden Rangga Uni adalah putra mahkota kerajaan. Mungkin sepotosnya Raden Rangga Uni merupakan berarti sang ayahnya jika ayahnya lebih usianya. Para pengunjung sekalian, Buda Paksa adalah orangnya Buda. Apa Pengalso? Haji, satu kaji dawak. Apakah putaku Raden Rangga Uni sudah berada bersamamu? Nih Raden, satu kaji dawak. Raden Rangga Uni sampun ngantuk setelah lomba untuk kaji. Nanti satu kaji dawak malam ini ada berada. Baik. Baik kalau bebas, putraku tidak berada untuk bersamamu. Aku akan segera bersama-sama untuk bersama istriku. Juga bersama putriku di Sinta. Akan segera hadir untuk dihadap persidangan ini. Apa Pengalso? Yeh. Tadi saya penyata silah kelompok. Lagi ini kita berkati kalau kita kasih diri kita. Lagi sepinya kelompok. Bagaimana dengan putraku? Raden Rangga Uni?
Oke, meratur kaji nih, kedatur kaji, bujur belunguh ke kaji, saat colong nih, sangat berbahagia, disini senang, saya atas telah belunguh ke kaji nih, kedatur kaji tawa. Jadi siapa yang mau didaungkan kepada aturan dan juga paksa? Aturayan datuk kaji, dek kaji tau, bareng-bareng, di jam pelunggu dikaji sedikit, raden juga paksa sedikit, bareng-bareng. Kepuk kaji, saleman muri, kecil selalu kaji, nyapil meniri, di istana niki datuk kaji, dek kaji tau, leman datang, baru datang, datuk kaji tau. Aku rasa untuk merusakkan suasana persidangan, kalau putra berada pada masa akan habis. Tapi juga tidak bagaimana, apa pengasuh, kalau memang kalian sudah paksa. Tapi kamu harus berhati-hati. Putra itu ada punya paksa, kamu kan tahu. Hanya ugal-ugalan. Apa pengasuh? Iya, tadi saya pun matur relik raden punya paksa, ini kita tukar di dawak. Ruan acara sak ya pelaksanaan ini adik cintaan baik saya sampai keselakangan atau saya berpikir saya adik-adik jok rumah di kaji ini kita tuk kaji dawak marah ini kita tuk kaji dawak kita tuk kaji dawak mudah-mudahan aku sangat khawatir sekali walaupun kurang yang mudah pasal akan hati di mana kita ada ini aku raya satu hari mudah-mudahan jok sampai persidangan ini kita akan berusaha oleh mudah-mudahan kita. Insya Allah satu kaji pinjam pelunggu di kaji bau si kaji atas ye raden juga paksa saya kaji sendiri saya tahu watak tahu jiwa tahu hitam cara rembintan tiak tolah rembintan cara adik tak tolahanan niki satu kaji bawa baik apa pengasuh aku akan segera hadir untuk bersama istriku juga bersama putriku Yusita. Hadir sekalian. Kali ini aku jadi raja untuk segera hadir bersama kamu. Aduh raja ini. Hamba mana satu? Bunda Ratu sudah hadir. Atas kedatanganmu, putra Raden Gunung Paksa, ayah saya ucapkan alhamdulillah, putraku. Tapi sebelum menjelaskan maksud dan tujuanku untuk mengumpulkan kalian di sini, tentu sekali aku akan bertanya satu persatu Raden Gunung Paksa. Jika ayahmu ini akan juga satu pertanyaan terhadap kalian semua. Apakah siap untuk menjawab segala pertanyaanku? Hamba siap, Rama Prabu. Nah, daripada demikian, bagaimana selama Raden Gunung Paksa ikut serta dalam pimpinan ayahmu di sini, apakah pernah kamu kira-kira untuk menyelesaikan kekuranganmu? Atau merasa kecewa atas tugas-tugas yang saya perintahkan terhadap dirimu, putra Raden Gunung Paksa? Coba jelaskan dengan sebaik-baiknya, putraku. Ampunkan hamba Rama Prabu. Nah, kenapa juga ketawa, putraku? Jika memang hamba harus menjawab
Lalu dari sisi mana hamba harus menjawab pertanyaan Rama Prabu? Ketika Rama Prabu mengatakan, apakah hamba pernah merasakan kecewaan, kekurangan, lalu ada tugas? Tugas yang mana Rama Prabu? Raden Buddha Bangsa. Kalau lagi Rama Prabu menanyakan kekecewaan, kekurangan, cukup banyak sekali kekecewaan hamba Rama Prabu. Raden, maksud putraku apa atas kekuranganmu Raden Buddha Bangsa? Aku rasa sebagai ayah budi Raden Buddha Bangsa, ku perintahkan rakyatku juga sejahtera terkendali. Masih juga kamu putraku untuk menjawab sedemikian Raden Buddha Bangsa. Benar Rama Prabu, kalau masalah rakyat semuanya sejahtera. Tapi hamba, hamba yang selalu kecewa, yang selalu merasa diasingkan oleh ayahnya sendiri. Contohnya ada pertemuan agung seperti ini di Balai Paseban, kenapa hamba tidak diundang? Cukup, sudah pasang. Tidak bergazong. Tadi saya sudah bilang tidak apa gazong. Akan merusak suasana persidanganku oleh putraku Raden Buddha Bangsa. Eh, menih Raden. Entahu, Pak Indi langsung dengan menih. Apa? Dengan menih. Justru itulah. Tidak mengasuh aku dengan sengaja. Tidak. Ku beritahu atas perkumpulan persidangan ini tidak mengasuh. Tapi siapa kira-kira untuk... Ya. Eh, langsung ketahu. Pak Indi, penuh dengan kumainah. Kewa dengan jenara menek dia. Raden Buddha Bangsa. Cukup jawabanku Raden Buddha Bangsa. Saya mohon dengan hormat, walaupun kamu adalah putraku, kamu adalah anakku, saya mohon jangan sampai untuk merusakkan suasana persidangan ini putraku. Seperti mana jawaban yang tadi itu, seolah-olahnya putraku akan menjatuhkan martabat ayahmu ini, putraku. Membantah segala pertanyaanku, juga tidak menjawab segala pertanyaanku, putraku. Maka kamu membantah, putraku. Percuma memang hamba harus menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Rama Prabu. Hamba sangat-sangat tidak suka sekali berdebat dengan orang tua hamba. Lebih baik sekarang, jika tugas-tugas kenegaraan yang ingin ditanyakan, silakan. Di sini ada mancanegara dan juga di Kuranggawundi. Silakan Rama Prabu. Baik, putra Kuran dan Kuda Paksa. Sebelum saya kelontarkan kepada, bagaimana pendapatanmu, putraku Raden Ragawati? Bagaimana, Raden Prabu? Aku merasa kecewa sekali. Bila saya dengar lontaran jawaban daripada kakakku, Raden Buddha Bangsa. Kira-kira tugas-tugas kamu yang telah kuperintahkan, Raden Ragawati, pernahkah kamu menjelajahi di desa-desa ini? Ataupun di kota sana? Untuk menjalankan tugas penuhmu yang kuberikan terhadap dirimu, Raden Ragawati. Ampun, Ayanda Prabu. Sebelum hamba menjawab pertanyaan, Ayanda Prabu, bolehkah kami semua berdiri? Ayanda Prabu. Silakan, Raden Buddha Bangsa. Silakan berdiri. Aku tanya ke Prabu. Silakan. Selama hamba ikut bersama Ayahanda Prabu di kerajaan Jembalapura ini, hamba sudah menjelajahi di desa-desa ataupun di kota-kota semuanya.
cukup dengan aman dan tentram Ayahanda Prabu. Terima kasih atas segala tugas buka jalan dan putra Raden Prabu. Raden Kuda Baca, apa-apaan kamu putraku? Kebisik-bisik terus menerus, sedangkan aku untuk melaksanakan satu persidangan. Tentu sekali saya mohon padamu untuk mengikuti persidangan dengan tertib. Paman Pati Banjarnegara, pembayangnya. Bagaimana juga dengan pendapatan kamu? Coba kau jelaskan dengan segera dan sebaik-baiknya. Ribu penyembah yang selama hamba mau tidur sebenar yang hamba tidak pernah kecewa maupun kekurangan dan kepentingan aman yang dia. Terima kasih Wajah Negara. Ini aku sangat tertarik sekali sama dirinya yang begitu cantik. Wajah Negara saya nak pelingin ngiri pelingin harus pelingin mak berjuluan berjangkat dia 25 tahun dinda ya, kan, untuk ikut duduk serta di bawah pimpinanku sebagai istriku dinda iya kakak nah. Oh berarti ini dengan doa aneh berada. Ida Pegaso? Wadi, udah sampai raya nih Raden. Bisik-bisik apa kamu nih? Bisik-bisik tetangga. Kamu tahu ya? Kaji, putraku ugal-ugalan. Jangan sangat, jangan anggap sekali. Jangan tanggapkan. Udah sampai raya nih Raden. Lagu melakukan di miliknya. Ini agak terperkosa nih Raden. Ya. Jangan bilang-bilang. Tidak. Tentu sekali. Kamu sudah tahu bahwa putra kita yang pertama ini kayaknya begitu, tidak? Benar sekali, Kakak Prabu. Kita harus. Terima kasih, tidak. Nah, kalimat demikian, tidak. Bagaimana dalam persidangan ini? Karena kita dari sejak kecil putri kita, putri saudaraku, ada saudara kita, tidak? Tidak akan sebagai ada akan kita. Karena dari kecil dia ditinggalkan oleh sang ayahnya meninggal dunia. Tapi saya rasa macam anak kandung sendiri dia tadi. Benar sekali Bapak. Selama ini aku tidak pernah menganggap dia sebagai putri anak kita kata. Namun aku anggap sebagai putri anak kita.
Kamu jangan kasar sama wanita putraku. Itu tidak sopan putraku.
Nanti kita bagaimana wanita malah kepada kamu putraku? Kalau kamu kasar seperti ini putraku. Weh, kalian tahu dia dengan sekeren dikagok tahu ini. Bibi, kamu diam saja dulu Bibi. Kanda, bagaimana kalau kanda berdua sekarang adu ganti? Tunggu dulu kita. Kita mengadili putraku. Tunggu kita. Baiklah para penyu sekalian, saya akan coba-coba untuk memanggil pemain pengasuh. Berhubung di persidangan pemain pengasuh yang belum hadir, Papan Papan. Kenapa kamu jawab saya seperti itu, Bapak? Bapak? Yuk, saya jangan pengumpul dulu emang dua hak. Ini saya, Bapak. Ya makanya, saya siapa? Lenicos ya, Lenmilu. Nanti kalau setelah kamu keluar, Bapak, kamu baru tahu siapa saya sebenarnya, Bapak. Oh, enggak bisa. Sama sekarang banyak perampok. Raden lewat. Lailahaillallah. Angkai sini lalu, bener. Angkai sabu bares. Bagaimana, Bapak? Baru begitu. Kamu kenal siapa saya, Bapak? Nani, Cak. Arai, Cak. Kita mau kandung meskipi doang. Bagus, Bapak. Satu ketika aku bangkit kamu. Aku lihat kamu tiada di sini, oh ya Bapak kami.
Hau cewek. Jadi Thailand dia, Thailand. Hai cewek, tak enakan. Apa maksudnya tak enakan lah gue? Apa maksudnya? Naik. Dari tunda cengi. Blek. Coba kesini, Dinda Solah Manis. Kenapa kamu pakai kuning sama seperti saya? Biarkan aku doang sekedip. Coba ke depan. Ulah medirin doang sini aja. Dinara baku-baku berada setiap itu. Kosai. Dinara kesolah aja. Anu, emang. Arah, dengan ini. India, pada ini. India, pada ini. Halo cewek, kamu kan dari mana? Hah? Kenapa kamu pakai kuning serupa bidadari? Jepang dia ikut-ikut. Alhamdulillah, membunuhmu. Palingnya anakku suka dikit. Nyerin gua ambil. Tidak salah mampu, mulia wangi jenari. Dengar guna dia, dengar. Kalau aku melihat karya studio, akan berlupa beli ruang. Coba ke depan, hai, Dona Manis. Kamu datang dari mana? Hah? Mau kemana? Dia tahu, kan? Dia tahu. Ini, kan? Halo, Miss, are you like bananas and putih teluke? Kedok, ya kamu berkong. Masuk turis saya nih. Tahun kamu. Betul kan? Bagus. Betul kan? Kenapa kamu cedulah? Dia munin kau sih ini anak tadi. Agak sih wadih. Sang cewek. Cewek ini agak-agak cewek ini nak. Cewek berpengaruh. Semoyang. Ling. Hari. Ling lagi. Jepang. Cewek tunda. Hayang gak ya menyerah lo. Hai. Segerang. Jepang. Kopi pasti. Hari, kita di mana? Hey, going.
Haya. Arab. Haya, pilek ari. Haya lah sorang. Bok, hello, this you can speak English? Yes, I like. This is banana. This is apa rasa ini? Omelan. Cemburu buta. Ah, tahu kan ini tahu kan ini. Dengan harap tu. Boleh nyakit. Saudi oleh dia. Boleh nyakit not lu. Rintik-rintik hujan gerimis membasahi tubuhku. Dingin-dingin aku pun dingin. Hati rindu menyakit. Apa? Ini nyanyi aja mau didorong tangnya. Allah belum bisa cabut.
siap. Apa lo belang masih di kota belang di kota kecil kita nih Raden? Bagus Pak Bang. Merah Raden. Leger. Cara barat. Tadi aku jadi kayak tahu datang beli sekolah. Kamu mengejekku dari belakang, Bapak. Tidak, saya mengejek di belakang, Kak. Kamu kesini lewat. Tapi kok dikira lompok-lompok, Raden? Ya. Makanya kamu jangan kurang ajar sama saya. Itu kan lo juacan gak sih? Apa? Apa? Kalau lo juacan. Ngejaga. 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 Eh, Muhammad. Nyanyak makan ku sope, Pak. Ya, pasti boleh. Lagi Raden. Wow. Sudah, Bapak. Yang tadi kesalahan kamu, aku maafkan, Bapak. Aku tidak campur ayah, Raden. Nah, sekarang begini, Bapak. Ya, Raden. Nanti mikir, Raden. Aku ingin tanya sama kamu. Kamu punya kakak atau? Adik. Adik, Bapak? Iya. Punya adik, Bapak? Iya. Siapa nama adik kamu, Bapak? Lita. Siapa? Lita. Jadi ada saran. Ketau kita ini tanda, Bapak. Lawan, terus kamu melawan saya, Bapak? Tidak melawan, Bapak. Gudi nih, gudi nih. Gudi nih. Jadi alas. Sudah, Bapak. Kalau memang kamu punya adik, Bapak, kamu panggil adik kamu dan suruh. Tapi begini, Raden, saya punya agak ketakut-takutan ke kampung-kampungan. Kalau dia kayak gini, oh, tidak berani dia. Masa, Bapak? Iya. Sudah, Bapak. Kalau begitu, panggil adik kamu, Bapak. Ya, silakan. Dimasuk. Baik, Bapak. Selesai ini, Bapak. Rendah nih, baru. Pisah, kamu lakukan sengaja. Ini, dengan. Pisah. Nani, Jak. Kocok. Belum. Ikut, Nani, Jak. Raja. Bintang, Jak. Rakan, ah. Lisa. Raja lewat. Oh itu, cepat keluar sebelum saya. Gerak. Segera. Halo. Lisa. Kali sekali nih muri tak. Kalau hot itu siapa pun di kampung kamu terduduk. Aneh kau leh. Bisa! Kenapa pun itu ngungkung, ha? Baru menurun cewek aja boleh ngungkung. Loh, hebat dia aja. Bisa! Bisa! Mana kamu, ha? Saya bukan ganggu. Saya tapi ngerin sedikit-sedikit doang. Bisa! Cepat keluar! Sebelum saya mak. Angkat dulu lo pakai ni, tekan nak kena ni dah. Aduh, usah pakai cewek jadi kembali. Cepat nito, cepat keluar. Saya ini sudah lama nunggu di dalam di luar. Nggak kebes takut. Saya bukan takut sama meong, tapi saya takut sama kucing. Pada kucing ni dia, peragak nak lo. Cepat lalu. Ayah pi pakai dati coba bergerak sini. Ada man, wah. Hai, jangan lupa subscribe dan channel dan. Tasha Pegibung, channel. Putra Samba. We'll be right back.
si depan anak rampang malicis paling kagak ganteng di kebun binatang. Aku ngambil kan ke tengah malicis sejenis ma'ari dan indah itu. Orangnya gagah. Sama gagahnya dengan pemuda yang ada di sini. Di tanah apa rana nih? Wah, di tanah pemudanya ganteng-ganteng. Hebat, rapi penontonnya. Aku salut, hebat. Itulah gunanya BKD, Badan Keamanan Desa. Tapi desanya. 5 menit-menit rum, kamu kemalam baru miu. Penjelunya banyak naksir, tapi icos tetap tidak mau datang kerlah piu. Tidak ada zaman itu. Belain sampai ke baru. Aneh betahu mana, maka datang-datang kecil. Leman lahir ruang-ruang rumpia bergeripat yang tenangnya parang kejauhan dengan si camat mungkin rumah baik. Coba semua. Coba kerok. Ya mau dilain. Adel. Coba lagi. Ambil tau. Eh. Baru pilih mulai baru. Cik. Kau jauh malam ini. Eh. Nah. Kalau nak makan kari, kau beri koperator si pelakap ini. Arah obat kata kata. Aku adalah Raden Bung Tomo alias Topo Ngamo yang berkuasa di mana Raja Kosim Simbing Siko. Yo, hari ini kita berdua. Hari ini kita di Magun. Coba lihat rajamu yang gagah perkasa. Coba saya lihat seperti Raja Bengkok. Innalillah nabuatlah. Innalillah yang sudah kali. Nabuat kali saya kali. Salah sama. Wah, bingung. Kok tidak? Tapi paling ini kita coba. Biarkan. Jangan-jangan sama saya, apa? Ada utang, dibalik batu. Kenapa jatuh? Kenapa gerapah? Kenapa melawan? Kenapa melawan mana? Kenapa heran-heran banyak? Namun datu ya boleh pongkel lah, awak setelah. Kenapa marwa penunjuk betul? Wasin. Kau cari Raden? Paut me. Apa kau bilang sama saya? Hah? Kau bilang apa sama saya? Raden bilang. Hah? Saya bilang segini doang. Hei! Kau duduk, kau sujud. Lihat mataku ini kalau sudah merah. Ini pertanyaan saya sudah kedak sama kamu. Dari aku. Tadi apa kamu mulai kuning? Dari aku ngetahin darah. Baru ini paling rapat. Baru. Sebentar, saya lihat saya punya kentut. Halo, selanjutnya 3 perempat. Kau bilang apa sama saya? Hah? Lihat, ini adalah Raden. Topongku. Pas baru saya campak menurut. Oke. Pak. Pacuan, baiknya cuma doang aku doang. Apa kau bilang, ha? Kau bilang apa sama saya? Hah? Kau bilang apa sama saya? Apa pengawal pun yang sebekok baris itu. Kita masih bekok. Kita. Kita cuplek. Hei, kenapa kau diam? Macam-macam, satu macam cukup saya Bapak Sabri ini. Lihat saya ini, kau coba kau sujud, kenapa kau diam? Saya tanya-tanya dari kamu, apa kau buka kau buka? Oh, ya sudah pelacaran aku. Apa selalu penina? Ngomong kami. Sakamu.
mata bahaya. Kamu jangan main-main sama saya. Kamu dia. Coba kamu buka. Sebentar dulu. Sebentar dulu.
itu kak. Di sini ada ulang, di sini ada ulang. Di sini enggak ada ulang. Apa mah? Mata kau, mata sakit. Ini apa? Mata sakit, mata hilang. Dikit di gosok, dikit di hilang. Eh, bakso udah gak ngelang. Kalau mata gosok, mata hilang, apa sih gak gila? Gak usah tau nih gue. Dengar seperti ini, dengar tuh. Mata dibentuk, mata buta. Gigi dipo, gigi dentong. Reksa, belek doang. Aceh. Oleh laku menurut apa? Saya mau pulang ke rumah. Kedap, kedap, minyak, kering minyak, minyak. Saya datang dari... Ini harus dibuka obatnya ini, Bapak. Ini ular belai. Ini ular belai di sini. Maaf, sorry. I'm sorry, brother. Yes, I like to Amerika and Spanyol to black perak. Iya, Bapak. Razia. Razia, besar. Ya, Bapak. Bapak. Buka. Kamu buka kota itu, Bapak. Utangi sih. Lah, buka kota itu. Coba. Buka tidak. Nah, buka. 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 Coba kamu yang buka, Jos. Buka. Gemes nih, semeritiaan. Iya, dan gemes pun jadi iya, dan ini apa, ini apa? Siap, pemenang. Buka. Buka. Kamu buka. Ini murah, ini apa apa? Coba kamu buka, Bapak. Tangisin dia. Ya, ulah. Wow. Wah, anak pasir ngilu ngaklek ke nyebabin doa. Weh, tangan, tangan, tangan. Weh. Aneh, coba. Satu ini satu batu. Aneh, itu nasara jari ini, jari pelo. Belain anak pasir ngegawak. Apa ini isinya itu, Bapak? Bakri. Bukannya obat, Bapak? Bakso nggak meniru, kenapa meniru dapat bakso nane? Bakso nane. Apa yang minum? Kamu jangan panggil saya bakso, Bapak. Itu akan ini waktunya bakso nane. Kodek, kakak waktu. Iya, dua nolak. Kodek, kakak. Lagi-lagi kamu. Kau bakso nane, Bapak. Lagi-lagi kamu panggil saya kodek, Bapak. Ini gua kena gojek, kan gua kena gojek, kan gojek. Bicara kamu yang sopan, Bapak. Kuat, kuat aja, ngadek. Apa? Kuat aja. Yang jelas, Bapak. Kuat aja, ngadek. Kurang ngajar, kamu. Kamalis, yang hitam manis. Pandang kagemu, pandang kagemu. Kamu mau jadi apa lagi, Bapak? Saya baru kamu saya baru pada kasih. Tadi kamu menjual lomba, Bapak? Tidak. Penipu kelas berat. Penipu kelas berat. Memang. Aduh, iya nih. Bawa. Aduh, iya. Aduh, iya. Pulang lagi, pulang. Saya punya leher. Saya tidak tahu leher-leher. Bukannya kamu yang jual obat di sini, Bapak? Ada kawan saya. Ada. Mau kebaran. Mau cari orang itu. Ada. Bukan saya. Saya berbalik dari mana sih? Kamu pulang. Kamu baru pulang dari Malaysia. Iya, tapi duit ada. Ada duit. Kenapa? Kenapa ke Malaysia? Janda. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kamu bawa masuk, Pak. Yang tahu penyemak. Aduh,
Sudah Paman, kamu kesini Paman. Kenapa dengan senjata kamu Paman? Firm. Yang ke bengkel kemarin ke sepit. Yang tadi itu kakak kamu ya? Kakak lain nama. Dia nyasuki amak, dia jadi mu. Kenapa bisa begitu? Kok ayah kamu satu? Kok dia kok lima ayahnya Papa? Tahu di lima mana? Ketahu di petokas. Sintung dari tu yang pernah dia kena pengen nyapre. Saya nyopet di topi. Nyopet di dalam. Saya ke luar. Sudah Bapak. Ya Raden, ada apa sebenarnya Raden? Kamu tahu guna aku panggil kamu berdua Paman? Oh, ini ketahuan lagi. Apa ini Raden? Begini Paman. Ya Raden. Ayahku menyuruh aku untuk memanggil kalian berdua. Astagfirullahaladzim. Parahnya dengan ya. Lalu lupa nih. Ini ada siapa sesi kecubang doang. Astagfirullahaladzim. Sudah Papa. Enggak. Lu bisa lari saya merupuk. Alhamdulillah. Biar Pak. Buka. Ayahku dan juga kakakku Raden Gunung Pangsi. Yuk, kembali kira deh. Nah, begini Paman. Masalahnya begini. Kakakku Raden Guna Paksa menantangku untuk berkelahi. Pasti kan dia pakai Raden Dogang, lelayan kocong Dogang. Makanya begini Paman. Tapi... Masingannya bangit, lawan deh baik. Kena ketangke-tangke ketikirku. Kawan, Pak. Ya enggak tahu misal ini boleh bawa yang jadi balik kok. Sanggupnya Raden berendam-endam balik lemak balik menidak angke sanggup. Tapi dia kan betul Pak Mas, saya akan lawan dia Pak. Lawan kok takut. Lihat bodiku, ini jangan lagi baru Raden. Apa? Jangan lagi. Siapa? Terus bagaimana Raden? Begini saja Pak, kita tunggu kedatangan ayah dan prabu. Raden, tahu? Nanti ngiring Raden.
ayo Prabu. Putraku, bagaimana ayahnya Prabu? Pemohon pengasuhnya mana? Putraku. Pemohon pengasuh sudah ada di sini. Ayahnya Prabu. Kalau memang dia sudah bersamamu, saya mohon pada putraku, suruh dia menghadap padaku. Baik ayahnya Prabu. Paman. Begini paman, berhubung ayah Prabuku sudah hadir di sini, kamu disuruh untuk menghadap ke ayah Prabuku paman. Begitu paman. Paman lewat. Iya Dad. Kalau begitu paman, kamu silakan untuk menghadap ke ayahnya Prabuku paman. Oh, meran. Silakan paman. Meran. Tahu nih menghadap si deh. Ah, tahu nih Pares. Tahu mah. Wih. Kayaknya kasih ucap. Kali tunggu foto ke Prabuku. Baik, sahur ya benar. Leka. Iya, jangan cepet. Jadi lambu ya. Satu, dua, tiga, empat. Datang ada kan? Ibu kena penuh sangka. Kelendong kuning ni. Kalau kamu selang yang lain ke payu. Cici, Loro, Telu, Pepe. Selamat datang, Wal. Selamat datang, Papa. Tidak kena, tidak kena, tidak kena, tidak kena, tidak kena. Apa yang bilang, Bapak? Saya tidak bilang apa-apa, Raden. Ini bau mau nak anak. Hei! Hei, ini kasihkan. Aku tuh, jangan, darah aku daik, Bapak. Soalnya kena lupanya daik, jangan atas Raden. Dong agak sekali kan. Dong. Bapak. Kakak tidak mustahil kan? Kau bilang apa? Hah? Ah, sedihnya. Mau kemana kamu? Ada saya lagi. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Hei, rupanya kamu kasihan sama itu siapa, Pak? Jadi kasihan juga sudah dicampur. Kurang terus kurang aja terhadap saya, paman saudaramu. Saya pecat saja. Nanti besok nanti pasti. Kenapa dia kurang ajar? Jangan dia kurang ajar saya ini kurang terasi. Wei wei wei, mau ke mana? Berada di sini, Mawan. Raden. Sekali sekarang, Mawan, kamu dengar. Raden. Oke, lunasan napi gawe ngaji pernikahan gawe.
Sebentar, paman. Nyeri. Dengar, ada satu permintaan dari sang putriku, paman. Oh, nyeri. Karena aku dari sejak kecil saya menganggap sebagai anak angkatku, paman. Nyeri. Karena dia adalah anak saudaraku, paman. Oh. Tapi rupanya sekarang sudah besar, paman. Oh iya, saya kocek. Kayak darah bebung getih nendok. Paman. Nani jamak-jamakan beli yang ngambil pelot deh. Makanya paman. Dengar. Apa perbedaan dari sang putihku, paman? Oh, dawak. Baik. Silakan putriku Dewi Sinta. Makan moyo. Apa-apa gak boleh lewat, ha? Masih ngamelin cik. Udah, tanda apa? Iya, pokoknya ngalih, kakak. Halo, dek. Sudah lewat. Itu geng kita, Jak. Ada tiga surya di sini. Kalau mau ngepekin. Oh, baik, baik, paman. Jangan ganggu putra aku, paman. Aman. Oke. Saat-saat ini bapak kamu jangan selalu mengganggu putraku. Saat-saat ini mengganggu. Yo. Lagu tiang tiangkan berkasihkan. Isap. Isap. Yang jahat. Eh. Bisik-bisik apa kamu? Oke, saya bakin putih, Raben. Saya. Mau kemana kamu? Saya paling putih sekali orang. Apa-apaan kamu punya saudara, paman? Baiklah, putriku Dewi Sinta. Beraja. Aroh. Dia jalan ke depan. Dewi Sinta. Iya, ada yang datang. Rupanya persidangan ini sudah merasa berakhir, Dewi Sinta. Lalu, sebelum saya akan jelaskan segalanya, putriku, silakan tunjukkan suatu permintaanmu atau suatu kehendakmu. Permintaanku adalah, aku pengen keduanya berpaling bersama ini ayah dan terhadap. Jadi begitu keinginanmu, Dewi Sinta? Iya, ayah dan terhadap. Nah, Raden Guna Paksa dengan Raden Ragahuni. Apakah dengan permintaan dari sang putriku, Raden Guna Paksa? Apa kamu dengar tadi permintaan dari putriku? Raden. Merah. Sekarang Raden Guna Paksa, permintaan dari sang putriku. Baik, silakan langsung tanya kepada putriku. Jadi Raden Jahyaka, Icos dan Lewak sudah hadir di sini sebagai penentu untuk pertandinganku dengan adikku Ranggawuni. Tapi ingat janjimu, kalau aku yang menang, kamu harus siap-siap menjadi istriku. Iya, aku ingat itu, Kakak. Tapi kalau kamu ingkar janji, kamu tahu. Jangan seperti itu, Kakak. Bukannya mesti, kamu jauh. Sinta. Binda, bagaimana sekarang? Apa kamu sudah siap? Aku sudah siap, Kakak. Tapi mengalahlah. Kamu tidak akan mungkin bisa mengalahkan kakakmu.
Tapi demi permintaan Dewi Sita, kamu akan lakukan apa saja. Campur ayam, Rake. Campur ayam. Berperang sebelum berperang terus mengarah. Konyol. Kurang ajar kamu. Aneh, baik. Ini mau pejakulan baru-baru makalah. Apa iya? Baik. Benar juga katamu. Ya, memang benar katanya. Jadi, untuk yang pertama dalam adu tanding ini, yang kamu inginkan bentuknya seperti apa? Aku pengen pertandingan ini bulat seperti bola di bawah pingpong. Presian datang. Apa? Presian. Ada tradisional nusa lihat para naram peresea. Itu bukan peresean, itu namanya beladuk. Apa itu beladuk? Lang sasak, lang sabo murah-murah. Aku lang sasak. Sentimanya ini peresean, kita memang ke suatu buku aja. Baik, kalau begitu lupi dengan berikir sini. Lewat lagi ya Dan. Nih, Icos, ambil itu tameng sama rotani di bawah sini. Nah, sekarang kamu pilih yang mana? Yang buat mana aku mau? Yang mana? Yang mana? Kita duluan. Ayo, kamu yang dulu, saya ingin lihat. Iya, aku tanding sama kamu. Tidak berani gitu. Raden, saya berani 1, 2, 3, 4. Janji saya mau 3-3-nya. Saya rekes 3-3-nya. Selaun maruan jauh merunawa. Icos, apa kamu tidak berani menanggapi tantangan itu, Icos? Kenakan deh. Ya sehingga kamu pada kesunyung nanti ya. Jauh. Saya bisa milih merari kenohon. Iya milih lalu merari kau. Ini kaca basuh ngenuh. Kamu kesini.
Mohon katakan untuk sebagai mereka kamu bapak. Apa rencana lo? Mana ya? Kaminya aku juri dia ya. Batu dia jadi mentua dan ingat. Tahu ni tidak? Awan semua yang buat alun jangan yang saya mening-mening nol. Betago saling rosok kah? Ia lah pegoresan. Ada motor. Motor mana tidak? Tidak rosok kah? Mara cikarara teno lau jari jara nau mama no harus motor teno ade kanggo cak cicak bae enak dah ya satu dua tiga. Sebentar dulu Tisha, aku akan buktikan bukan masalah kita berdua Tisha. Thank you.
munah mamun dia takut barang sabeluk tajemen ya apalagi dengan ini dia dah mesti takut. Kamu tidak takut cuma ini. Oh. Untuk mendang tergana ya. Jadi cacar adena. Siap. Siap. Oke. Satu. Dua aja. Bagi wadah bapak. Saya paling kena aja makin enggak dosa boya ruang kesaktian pengaruh. Bijo jari pelungguh niki. Lainan si duwe searah ini kerajaan itu pusat ini. Benar juga bapak apa yang kamu katakan bapak. Sekarang saya akan jelaskan terhadap kedua-dua putraku bapak. Bapak. Maka pertandingan tadi kita sudah dua ronde cobaan bapak, namun tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semua kuat, kuat Kakang Gaji. Benar. Sama-sama saya juga kuat. Nah sekarang, pasung yang tajam habis. Dengar bapak, kamu dengar penjelasanku terhadap kedua-dua putra. Merah Kakang Gaji, silah. Raden Guda Paksa. Kudajaran. Kau Raden Ragaune. Apa yang terlalu atas pertandingan kamu berdua tadi rupanya tiada yang kalah namun tiada yang menang putraku. Betul ayahnya Prabu, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang ayahnya Prabu. Tidak bersalah putraku, namun selanjutnya Raden Ragaune dan juga putraku Raden Guda Paksa, bahwa aku merasa dewasa, sudah dewasa putraku, tentu sekali untuk pantas mengganti aku sebagai raja di sini putra Raden Guda Paksa. Tapi sebelum saya akan coba satu pertandingan ini, kita coba dengar daripada Papan. Saya akan suruh istriku untuk menghibur kamu, Papan. Bau saya tidak mengganti ini, wah, mungkin nyaman, kuat.